Jumat 16 Januari 2015, Presiden Joko Widodo menyempatkan diri bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Sebelumnya, Presiden sempat periksa kesehatan di pelayanan kesehatan Balai Kota Jakarta. Ini adalah pertemuan kedua Jokowi dan Ahok di Balai Kota setelah Joko Widodo menjadi Presiden dan Basuki Cahayapurnama menjabat Gubernur DKI Jakarta. Presiden Jokowi mengaku hanya membahas perubahan ruangan Gubernur Jakarta yang baru. Kamerin sama Pak Gubernur, sekarang ada perubahannya, ada perubahannya. Mana ini Pak? Sakit gigi Pak? Sakit gigi atau check up biasa Pak? Teman BMW kalah Pak. Check up gigi atau? Katanya Pak Ahok mau minta bantuan dari Pak Presiden. Gimana ini Pak? Kapan ini Pak? Tuanya loh. Iya kan? Dibantu kita. Gak ada ngomongan itu. Ini Pak, periksa gigi Pak, periksa gigi Pak. Bagaimana Pak, periksa gigi? Check up biasa atau kenapa? Check up biasa atau bagaimana Pak? Apa ini? Cek ini gigi ya, tadi. Cek biasa lah. Honorer Pak. Tanya Bapak Gubernur. Keakraban Jokowi dan Ahok mulai terjalin saat mereka menjadi pasangan Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2012. Jokowi melepas jabatan gubernur saat terpilih jadi presiden pada Juli 2014. Wakilnya Ahok menggantikan posisinya sebagai gubernur ibu kota.